Hai guys, malam ini aku harus packing barang-barang. Tapi yang kalian lihat ini, bukan barang-barang pribadiku, melainkan antara oleh-oleh atau barang titipan. Jadi menjelang hari mudik ke Indonesia, banyak sekali yang titip barang-barang. Mulai dari semprotan air, obat, tapi tenang, bukan narkoba. Kopi, balsam, koyo, sampai kaos yang lumayan mahal. Cuman gini tulisannya BLAR, enggak, BALR, 60 euro. Kalian bisa rupiah sendiri, belum termasuk ongkos kirim dari Belanda. Emang orang Indonesia kaya-kaya. Ini bukan gisiku, tapi ini punya temenku. Jadi aku jual bagasiku, ya lumayan lah buat buat jajan di perjalanan. Jadi aku dititipin gisi, terus korek yang ada capnya Supreme, 66 euro. Cuman gini doang. Dan pasti kalau dijual di Indonesia lebih mahal. Dan untuk ini juga nih, ini juga bisnis dari temanku. Pembatas buku, ada tulisannya Supreme, 75 euroan kalau nggak salah. Dan kalau dijual di Indo pasti lebih mahal. Emang orang Indo kaya-kaya. Kaki adalah alat transportasi termahal yang manusia pernah miliki dan salah satu instrumen paling penting dari kaki untuk menunjang mobilitas manusia adalah sepatu. Maka jangan heran kalau banyak produsen-produsen sepatu yang berlomba-lomba untuk mendesain sepatu agar nyaman dipakai. Maka dari itu, aku dititipin NMD. Ultra Boost, salah satunya Adidas dengan Yeezy-nya. Ini Adidas Beluga 2.0, size-nya 46. Bisa dilihat, komplit dengan box. Terus ada juga teks. Ini bisa dilihat. Ada juga ini kertas, kata temanku juga penting, jadi ya lengkap semua. Ada juga ini kertas dalamnya. Jadi sebenarnya aku nggak ambil untung guys, aku cuman ambil 50 euro dan itu ya wajar lah buat slot bagasi, buat beli timbangan, buat beli UV light. Dan aku juga ambil sepatu ini di luar kota, di Hannover, sekitar 60 km dari sini, dan itu juga butuh ongkos juga. Keuntungan bersihnya 100% aku akan sumbangin ke proyeknya Pak Habibie untuk menerbangkan pesawat Indonesia R80. Jadi aku akan sumbangin itu lewat crowdfunding dari kitabisa.com sebagai partisipasi transportasi untuk transportasi Indonesia. Aku juga penasaran ya, bener nggak ya sepatu ginian bisa laku dengan harga yang mahal di Indonesia? Ya di sini juga sepatu ini juga termasuk mahal, tapi di Indonesia lebih mahal. Nanti di video part 2 aku akan kasih tahu seberapa besar untungnya, apakah untung atau malah rugi. Dan apakah benar nilai suatu barang itu berbeda di tempat yang berbeda?
kalian tertarik untuk membeli sepatu ini untuk menerbangkan pesawat R80, itu pesawatnya Indonesia. Kalian bisa baca deskripsi di bawah, transportasi untuk transportasi Indonesia.